Halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting ya kepada kalian mengenai mesin mobil yang bocor oli ya maupun rembes oli. Itu sangatlah bahaya ya, karena oli mesin akan berkurang dan apabila kita tidak mengontrolnya kita akan kehabisan oli ya pada mesin, yang mengakibatkan lagi oli harus turun mesin. Nah itu ya, kita harus mengecek mobil ini ya dengan aman. Lalu dari mana penyebab oli itu bocor, kita harus memeriksanya satu persatu ya. Begitu, mobil ini mengalami kebocoran pada mesin ya di bawah. Terlihat di sana banyak sekali oli yang bocor. Kita bersihkan.